Salam sejahtera. Tak pasti tahap kritikal adiknya, Aida jebat akui Finah mungkin sedang terganggu emosi disebabkan penceraian dengan Zainal Abidin. Penyanyi Aida jebat tidak menolak kemungkinan emosi adiknya Finah jebat terganggu berikutan perceraiannya dengan bekas jurulatih bola sepak kebangsaan Dato' Zainal Abidin Hassan pada Mei lalu. Mengakui sudah lama tidak berhubung dengan Fina, Aida atau nama sebenarnya Nur Suhada Jebat 31 percaya adiknya itu mampu menyelesaikan sendiri kemelut pribadi yang dilaluinya. Kali terakhir kami berhubung pada 3 bulan lalu, selepas itu Fina menghilangkan diri bila message dan panggilan telepon tidak dijawab. 2 bulan lalu Fina cuba menghubungi saya tapi tak sempat jawab ketika itu. Saya sibuk dengan penggambaran dan memintanya hubungi saya semula pada waktu malam. Namun Fina terus senyap, saya tak terkejut pun kerana itu memang cara Fina. Mungkin dalam tempo bertenang, Fina tak bisa dengan biasa dengan perhatian media dan warganet. Rasanya Fina juga mungkin sedang cuba lari atau terima tiket. Saya tak pasti dan tak tahu tahap kritikalnya. Kalau kritikal, dia akan cari saya. Jika tidak, dia okey, katanya. Aida menambah, meskipun mempunyai pertalian darah, namun lebih selesa tidak mencampuri urusan pribadi Fina atau nama sebenarnya Nur Safina Jebat 29. Kalau boleh, saya tak mau masuk campur urusan pribadi. Dari segi kerja, kalau nak suruh buat lagu, dia boleh datang kepada saya, katanya. Sementara itu Aida mendedahkan apa yang berlaku pada Fina turut memberi kesan kepada keluarga mereka.